kita dengarkan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara. Kami mengundang dengan hormat untuk berkenan menyampaikan sambutan pada Bapak dengan hormat dan semuanya. Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Toraja Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, yang saya hormati Bapak Kabak Kesra, yang saya hormati para pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam se-Kabupaten Toraja Utara, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda yang hadir, yang saya hormati, yang saya kasihi, seluruh jamaah haji yang berjumlah 21 orang dari Kabupaten Toraja Utara. Yang saya hormati keluarga dari jamaah haji yang hadir untuk bersama-sama mengikuti acara pelepasan jamaah haji hari ini. Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas perkenannya bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini, Rabu tanggal 29 Mei 2024, kita boleh hadir bersama-sama di Masjid Besar Rantai Pao di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia kesehatan yang dianugerahkan bagi kita semua untuk bersama-sama melepaskan para jamaah haji yang akan berangkat menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Izinkan saya, Bapak Sekda dan hadirin sekalian, untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Untuk tahun 2024 ini, Toraja Utara akan memberangkatkan 21 jamaah haji yang terdiri dari 17 wanita dan 4 laki-laki. Ini agak lumayan banyak sih laki-lakinya dibanding tahun lalu. Untuk usia jemaah yang paling senior, jadi saya selalu menghindari kata tua, yang paling senior itu 90 tahun dan yang paling junior 24 tahun. Tapi kalau dilihat dia mukanya semua kayaknya baru 50 tahunnya, masih muda semua. Jemaah Haji Toraja Utara akan bergabung dalam kloter 26 bersama-sama dengan jemaah haji dari Papua, dari Tanah Toraja, dari Bone dan Makassar. Dengan jumlah lebih 400 satu pesawat. Sesuai dengan jadwal dari panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar,
jamaah haji kita akan diterima di asrama haji pada pukul 8 malam sebentar. Oleh sebab itu kita akan berangkat pagi hari ini menuju ke asrama Haji Sudiang. Dan dijadwalkan satu malam bermalam di asrama haji, dan keesokan harinya pada malam hari insya Allah akan diberangkatkan menuju tanah suci. Kami mohon dukungan doa seluruh hadirin hadirat yang hadir bersama-sama, pun juga yang ada di rumah masing-masing, untuk mendoakan semoga jamaah haji kita dapat berangkat perjalanan lancar, tiba di Makassar, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke tanah suci, tiba di tanah suci, dan dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah jamaah haji, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu jamaah haji kita akan kembali insya Allah menjadi jamaah haji yang mabrur. Oleh sebab itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang membantu dalam seluruh proses persiapan-persiapan, bahkan sampai hari ini, juga nantinya setelah selesai seluruh rangkaian jamaah haji ini dan akan kembali ke Toraja Utara. Terima kasih untuk dukungan, support, perhatian dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh jajaran yang telah mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya di Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, khususnya di penyelenggaraan haji dan umrah, yang telah berupaya maksimal untuk memberikan layanan-layanan dalam rangka pemberangkatan dan juga nantinya saat pemulangan jemaah haji, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Khusus kepada Bapak Ibu keluarga yang akan mengantar, saya ingin memberi penekanan khusus. Diperbolehkan untuk mengantar, tetapi tetap menaati aturan yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Kabupaten Toraja Utara. Jadi minta tolong jika ada keluarga yang hendak bersama-sama menuju ke Makassar, boleh, tetapi taati dengan aturannya panitia, termasuk dalam iring-iringan kendaraan sebentar, termasuk ketika beristirahat. Minta tolong, ini penekanan khusus, terutama makanan-makanan yang hendak kita memberikan itu harus di bawah pengawasan panitia. Ini penting Bapak Ibu, karena setelah sampai sebentar di asrama haji, jamaah haji kita akan masih diperiksa kesehatannya. Jangan sampai oleh karena makanan yang kita berikan mungkin berakibat sesuatu yang bisa merugikan jamaah haji kita. Nah, ini sudah bagus-bagus persiapannya. Jangan sampai, minta maaf ya, jangan sampai durasaannya kah, opor ayamnya kah, nanti mengganggu pencernaannya. Jadi tolong mengikuti aturan panitia, di bawah koordinasi panitia. Sebab saat dilepaskan sebentar itu berada dalam tanggung jawab panitia.
mohon kita kooperatif kerjasama yang baik. Saya kira ini yang saya dapat laporkan, dan mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah untuk memberikan arahan-arahan sekaligus melepaskan secara resmi Jamaah Haji Kabupaten Toraja Utara tahun 2020. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai Ketua Panitia Pelaksana Ibadah Haji, yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Toraja Utara, yang sama saya hormati Ibu yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan, yang juga saya hormati Bapak Kabak Kesrat Teristimewa ke-21 Jemaah Haji yang kita akan berangkatkan pada pagi hari ini. Kita muliakan bersama, kita doakan bersama. Yang juga saya hormati para pengurus masjid, pengurus ranting-ranting, pemuda, seluruh ormas Islam dan seluruh anggota yang saya hormati dan saya kasihi. Singkatnya, seluruh hadirin yang sama saya hormati dan saya kasihi. Mari kita dengan tentu penuh dengan kerendahan hati bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini dalam suasana sehat walafiat untuk memberangkatkan ke-21 jemaah haji kita. Mari kita sama-sama semua yang hadir dan seluruh masyarakat Toraja Utara mendoakan sehingga jemaah haji berangkat dalam keadaan sehat walafiat, tiba di tanah suci dan kembali ke tempat, ke rumah tangga, ke keluarga masing-masing juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya pemerintah, masyarakat Toraja Utara begitu bangga dengan adanya duta-duta perwakilan yang bisa diberangkatkan dari Toraja Utara. Oleh karena itu, pemerintah berharap kita tetap menjaga nama baik daerah kita, provinsi kita, Indonesia yang kita cintai pada saat sudah berangkat ke tanah suci. Sekali lagi, mari kita tetap menjaga martabat negara yang kita sama-sama cintai, dan kita pastikan bahwa Indonesia adalah negara begitu religius. Dan saya pastikan yang akan berangkat 21 pasti itu membawa nama baik Indonesia di tanah suci. Oleh karena itu, saya berharap dalam perjalanan seperti disampaikan Pak Kakan Depak tadi, kita berharap tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga keamanan. Mulai diberangkatkan dari tempat ini sampai dengan pulang lagi ke tempat ini.
tadi sudah diwanti-wanti termasuk soal makanan. Waktu kami rapat terakhir sudah kita mendapatkan informasi bahwa nanti diterima di asrama haji jam 8 malam dan panitia di sana tidak menyiapkan makan malam. Artinya kita harus makan dulu baru masuk asrama haji. Oleh karena itu panitia di sana sudah merancang memang masuk jam 8 supaya habis makan dulu baru masuk ke asrama haji. Oleh karena itu saya berharap kepada tim kesehatan, Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan yang akan mendampingi bersama rombongan supaya segala sesuatu yang terkait dengan kesehatan tetap dikontrol sampai tiba di sana dengan selamat. Begitupun dengan polisi, aparat keamanan yang akan mengantar mereka, sopir. Saya itu berharap betul-betul kita menjaga keamanan di jalan. Iring-iringan harus kita atur sedemikian rupa supaya insya Allah tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Sekali lagi, termasuk keluarga yang tadi Pak Kandepak sudah sampaikan bahwa silakan mengantar keluarga jemaah haji kita ke sana, tetapi tolong menjaga keamanan, tolong menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua menurut rencana, doa kita semua jemaah haji bisa menyelesaikan perjalanannya sampai tiba kembali ke Toraja dalam keadaan sehat walafiat. Dan akhirnya perkenankan saya menyampaikan salam hormat dari pimpinan daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang saat ini dengan penuh kerendahan hati memohon maaf kepada kita sekalian. Beliau berdua tidak bisa hadir berhubung Pak Wakil masih di Makassar, Pak Bupati tiba-tiba ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu saya diminta beliau mewakili. Saya pun datang terbata-bata karena sopir belum datang, ya saya terpaksa jadi sopir. Makanya mobil saya parkir di samping masjid. Saya tidak tahu mudah-mudahan tidak disampar oleh mobil lain di sana. Karena saya khawatir jangan sampai saya terlambat. Tetapi insyaallah ternyata kita masih bisa menikmati acara pelepasan hari ini yang sekali lagi saya mohon berharap tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga keamanan, dan kita keluarga yang mungkin hanya sampai di Makassar tiba dan pulang ke rumah, seluruh masyarakat Toraja Utara kita tetap mendoakan sampai pulang ke Toraja Utara dengan sehat walafiat. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, rombongan ibadah haji, pemerintah daerah bersama kita semua dengan resmi kita lepas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.